Membangkitkan semangat-semangat para kepala desa. Dan memang di samping satu sisi memang masalah pengetahuan kewenangan kita terbatas, saya upayakan desa ini yang lebih kinerjanya lebih bagus, semangatnya lebih bagus. Makanya saya bikin di grup paguyuban kepala desa ya, biar supaya dia tuh pada yang sekali mengejek gitu. Misalnya ini expose masalah ini, nanti desa yang main panas Pak. desa yang main panas dan ngikutin gitu kan. Seperti BUMDES juga, yeah. Ini BUMDES nih, BUMDES gimana pengembangannya gitu kan, sampai di share gitu kan, di itu nanti ya juga membangkitkan semangat desa yang lain. Tapi dengan cara seperti ini, miliaran akan masuk ke desa lewat sistem ekonomi ini, yang tadi saya bahas bahwa anggarannya dapat dari kabupaten, yaitu Sami Sade, 1 miliar satu desa. Nah inilah yang kami manfaatkan. Nah kenapa saya tayangannya agak banyak? Mungkin ini potensi Gunung Putri tidak seperti potensi yang di Nusa Tenggara Timur. Tapi minimal, di Nusa Tenggara Timur pasti saya yakin juga banyak yang blank spot, Pak. Ini momen ini bisa diambil, Pak. Diambil bagaimana nanti BUMDES di bawah BUMDES ini dengan biaya entahlah mungkin Pak Camat bisa usul ke Bupati turunin 1 miliar misalnya begitu, kan bisa membuat satu sistem perekonomian yang terus bergulir di dunia maya ini. Dan dunia maya bakal sudah jadi, kita tidur aja uang mengalir, tinggal teknisi saja SDM-nya kita tingkatkan. Masalah SDM kan mudah Pak, tinggal pelatihan kemudian perekrutan tenaga ahli, ada universitas bisa kita kerjasamakan. Nah, konsep saya Pak, terus terang saja, saya sudah perintahkan dan sudah diskusikan dengan BUMDES, ini yang kita punya warung. BUMDES itu marketnya adalah warung, apa masyarakat. Warung tinggal kita data, kerja cuma 4 bulan, tapi di sini belum berjalan Pak, berjalan baru beberapa persen. Rata-rata warung itu belanja 500 ribu Pak, per 1 minggu. Berarti 500 ribu dikali 4, 2 juta. Kalau kita punya 100 warung, binaan BUMDES 200 juta, 200, 2 juta dikali 100 berarti 200 juta. 200 juta dikali 4 pengiriman berapa? 800 juta dikali 12, gak kehitung. Tapi ini warung-warung binaan BUMDES. Ada satu hal yang kami mau lebih perdalam sedikit. Ini terkait dengan BUMDES. Itu juga berkaitan dengan laporan kami atau alasan kami bersama Pak Bupati dengan menganalisa begitu banyak masalah BUMDES yang ada di sana Pak. Nah, lalu kami cari-cari ada satu BUMDES yang cukup maju, yaitu di Gunung Putri. Kita punya kekuatan yang sama untuk BUMDES, karena kita BUMDES ini spesial. Langsung diatur oleh pemerintah loh ini, untuk aturannya ini jadi dilindungi itu. Mungkin bahwa ada di sini, ada semacam manajemennya yang mungkin lebih inovatif, karena dengan memanfaatkan kekuatan yang ada, mungkin ditindaklanjuti dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangganya yang lebih bagus, sehingga BUMDES-nya bisa berjalan. Yang pertama yaitu legalitas dulu Pak.
Jadi ketika bumdes itu sudah terbentuk, apakah legalitas badan hukumnya sudah dibuat? Karena sesuai PP nomor 11 tahun 2021 itu, bumdes harus berbadan hukum. Bumdes ini memiliki penasihat. Penasihatnya itu kepala desa. Ada musyawarah desa, di mana segala keputusan bumdes ini harus dibuat berdasarkan musyawarah desa. Apakah dia berjalan sesuai peraturan ADART-nya, disitulah fungsi pengawas. Otomatis jika pengawas dan penasehat itu seiring dengan pengurus bumdes yang insya Allah untuk dalam hal kemajuan bisnisnya tidak sampai mungkin namanya bisnis itu ada yang turun ya Pak ya, yang tadinya sudah rugi loss dengan adanya pengontrolan dari si penasehat dan si pengawas tidak akan langsung rugi terus karena di situ akan dibahas namanya evaluasi Pak. Kalau di kami, bisnis kami ini melakukan rutin evaluasi bulanan. Kabupaten Bogor ini kan ada 416 desa, 40 kecamatan, dan 19 kelurahan ya Pak ya. Dari 416 desa ini, seluruhnya sudah terbentuk bumdes. Untuk peranan dari BPBD ini, kita ada pembinaan, ada pelatihan. Di sini juga kita kerjasama sama forum. Jadi di Kabupaten Bogor ini sudah terbentuk forum kabupaten untuk bumdes itu. Mana forum bumdes ini? Mengajak bumdes-bumdes lain, jadi kita juga banyak terbantu dari forum bumdes ini, informasi terkait bumdes-bumdes yang memang belum tersapa sama kita. Jadi saya juga banyak koordinasi dengan ketua forum itu Pak. Kebutuhan apa yang dibutuhkan bumdes sih, gitu, untuk pelatihan, untuk pembinaan. Jadi ya ini juga bukti bukan kami dijiplak secara utuh, tapi silakan ambil yang baik yang bisa diterapkan. Karena sebagai statusnya manajemen, kalau tidak bisa diterima oleh dunia itu tidak akan jalan pada pola itu. Tapi gini saja, Bapak, semoga.